sallallahu ala Muhammad. Dan nak salah siapa? Salah semua. Ibu bapa salah, kerajaan salah. Nah, diri masing-masing pun salah belaka. Semua ni akan ditanya di akhirat nanti. Faham? Kullukum ra'in wa kull ra'in mas'ulun an ra'iyati. Semua kamu menjaga, maka kamu akan ditanya daripada apa yang kamu jaga. Ibu bapa akan ditanya seorang demi seorang anaknya. Kamu anak ayah pada si pulang? Ya. Kamu ibu bagi si pulang? Ya. Kenapa kamu tak ajar anak kamu yang bongsu itu ilmu fardhu ain? Tak boleh nak jawab ibu bapa lagi. Maka diheret masuk dalam neraka. Kamu bukan bapak kepada si pulang? Ya. Kenapa kamu tidak suruh anak kamu pakai tudung, pakai jilbab, keluar rambut nampak? Tak boleh nak jawab. Masuk neraka. Panggil seorang lagi pula. Mu bukan ayah bagi si pulang? Ya. Kenapa kamu tidak ajar anak kamu akidah ahli sunnah wal jamaah? Masuk neraka pula ayah. Haa, ada berapa orang nak masuk syurga? Likulli albin wahidun fil jannah. Kata Ibrahim bin Adham, tiap-tiap 1000 orang akhir zaman, seorang pun susah nak masuk syurga. Masalah ni, cuai sangat kita ni. Nah, budak-budak habis jadi anyuk belaka. Kerajaan pula nyewa kau anyuk. Dia tengok budak-budak jauh pada agama, nyewa pampir. Buat pesta kau anyuk lagi. Nah, ha, orang yang gila dah. Nah, nyewa kau gila lagi. Nah, ha, anak kita duduk nampak, duduk main pinjam motor orang sangat, duduk berlomba malam-malam. Ayah dia pun pakat dengan mak dia, beli motor yang laju lagi, beri ke anak dia. 2 hari mampu kerah. Boleh mari kabar, mayat jumpa. Aksiden semalam, lomba haram. Betul tak? Pasal apa? Pasal ayah tu bodoh. Kalau ayah tu cerdik, tengok anak duduk pinjam motor orang berlomba, dia dah beri motor baru, suruh berlomba. Nah, begitu juga dengan pihak pemerintah. Dah tengok keadaan orang muda sekarang ni jauh daripada fikrah agama, maka perlahankan sikit benda-benda lara tu. Nikah banyak. Hak impor, penyanyi impor, penyanyi dalam negeri, pertandingan menyanyi, pertandingan menyanyi kebangsaan, pertandingan menyanyi kampung. Hak kebangsaan juara 200,000. Hak kampung ada juga pertandingan nyanyi. Juara boleh susu cak teko 3 tank. Ha, ha, ni kata batu habis budak-budak dah reti Quran, reti nyanyi, dah reti marhabang, reti karaoke. Betul tak? Ada. Ramai mana tak boleh baca doa kunut subuh? Ramai mana tak boleh baca Rabbil Fili, bacaan antara dua sujud? Nah, tak boleh nak baca, tak reti. Jangan ayah-ayah karaoke kat rumah. Duk ajar anak. Ayah rambut kuning depan sikit. Macam ke nyapu. Nampak? Ha, dah nak buat aguan ni saat ni. Walaupun tak ikut akidah barat. Nampak? Hatta tatabi amillatahum. Ikut cara mereka. Orang putih rambut kuning, kita buat rambut kuning. Ha, orang putih rambut blond, kita celup rambut blond. Kita Melayu. Orang putih tak haram pasal Tuhan rambut dia kuning dah. Tuhan buat dari dasar. Faham? Rambut dia merah dah. Orang Sepanyol, orang Mesir, orang Argentina, orang Belanda, orang Portugis, orang Amerika, rambut merah, rambut kuning. Kita Melayu, rambut hitam. Dia celup kuning, buat apa? Nampak hak Yahudi Nasara tu hebat. Nah, hak Rasulullah tak nampak hebat. Hak isteri para Nabi tak nampak hebat. Isteri para Nabi dia pakai tudung, kita tak wasi nak pakai tudung. Nah, tengok penyanyi-penyanyi barat, rambut buang rambut dah pakai tudung, kita pun buang tudung. Pusat nampak, nampak pusat atas. Seluar ketat, kita buat seluar ketat. Penyanyi barat Yahudi Nasara rambut kuning, original, kita tak original, kita Melayu, pior. Celup pula rambut. Nah. Ha. Orang belajar ngaji, kita belajar karaoke. Ini masalah. Walaupun Quran turun, Quran diajar di segala tempat, macam-macam kuliah Quran, madrasah Quran, ilmu Quran bertebaran, hadis gitu juga, kenapa kita jahil? Satu jawapan, kita tak hadir dalam majlis. Kalau kita hadir, kita tak akan jadi jahil. Tak jadi ustaz pun kita tahu juga lebih-lebih kurang. Nah, ha, ni lemah. Tengok orang-orang muda ni.
Nah, ha, di telah disalahgunakan oleh orang-orang setengah-setengah pihak. Anak-anak muda, hati masih muda patut ditulis dengan tulisan-tulisan agama dalam dada dia. Nah, dimasukkan dengan roh-roh yang datang daripada barat. Nah, dengan hiburan yang melampau dan sebagainya, akhirnya anak-anak kita pandai nyanyi. Nah, birah kita pun pandai nyanyi. Ipoh kita pun pandai juga lagu, walaupun suara macam katok gila pun pandai juga nyanyi. Tapi kalau Quran tak pandai. Nah, suruh baca Yasin tak boleh. Suruh baca surah Luqman tak boleh. Surah An-Nisa pun tak boleh juga. Fatihah pun pelak macam anjing lekat tulang. Nah, ini lah. Ini yang berlaku. Tapi kalau orang yang tak ada roh agama dalam diri dia, dia tak era macam dia gini. Faham? Tak ada era apa-apa.